Pagi ini sembari berolahraga di kawasan Modern Cilejit, kita mau pantau ya progres perkembangan Cilejit. Sekarang ini sudah minggu kedua bulan Maret. Ya, sudah masuk minggu kedua. Di kejauhan tampak pemandangan sangat indah, yaitu deretan gunung-gunung, dan ada satu gunung yang paling tinggi itu. Kemungkinan itu adalah Gunung Salak di Kabupaten Bogor. Ikutin terus video ini. Kita pantau perkembangan Modern Cilejit. Lintang utara, lintang selatan, progresnya ini ada, sudah ada plangnya. Apa namanya ini? Landmark. Lintang utara. Ini jalan lintang utama. Nah, ini rukonya, ruko dua lantai. Sudah kelihatan atap. Nah, sebelah kanan. Ini juga rukonya sudah kelihatan. Ini lintang selatan. Di sana Maratus. Yang itu Ohana. Mbak Maestriana Hersa, Pak, tolong dilihat belakangnya Maratus katanya. Nah, ini seperti ini di belakang Ratus. Situ ada drainase. Ya, antara Ratus Barat dengan belakangnya Ohana. Ya, seperti ini ya. Kelihatan jelas ya. Jadi di situ nanti akan ada pembatas. Sementara yang sudah jadi adalah saluran air. Jadi ini hampir sama dengan Pasai Timur, antara Pasai Timur dengan Great Britannia. Progres Ohana yang di belakangnya Maratus Barat. Belah sini dinding batako. Dinding batako sudah berdiri sampai ke pemasangan balok. Tipe Ohana yang menghadap ke Baliem Utama ya, sudah mulai ya, dari arah masuk sudah mulai pekerjaan atap. Punya Maratus Barat 11 ya, sebelah kiri. Berarti ini nomor ganjil. Sebelah kanan nomor genapnya ini. Pasai Timur. Membelakangi Pasai Timur, ini Ohana membelakangi Pasai Timur. Yang membelakangi Maratus ini menghadap ke barat. Nah, ini agak terhenti juga nih. Ruko atau apa ini?
Besinya sampai karatan. Besinya sampai jadi rambatan rumput. Rambatan apa ini? Rumput apa namanya ini? Artinya cukup lama kegiatan berhenti di sini. Ada perkembangan dari Pasai Barat. Ini sudah ada akses. Akses lagi dikerjakan. Mudah-mudahan segera ada percepatan progres pembangunan di sini. Ini jalan lama, jalan existing. Nah, ini mau dibikin jalur baru nih. Ini dia konstur apa struktur tanah ya. Struktur tanah di model yang cilejit ini, tanah-tanah berbatu. Dia ya. Tuh kelihatan di kejauhan. Gunung Salak. Dari Pasai Barat 1, mulai dari nomor 87, mengecil ke sana ya, Mbak Devi Apriani dan kawan-kawan. Ini sudah sepertinya sudah siap serah terima, listrik sudah masuk, instalasi air sudah ada, tapi saya belum pasti ini sudah ada airnya apa belum, tapi instalasi sudah ada. Pasai Barat 1. Pasai Barat 1 mulai dari 080 nomor genap mengecil ke arah mana ya? Ke arah selatan atau arah ke arah utara. Sana timur. Berarti sana utara. Dipastikan sudah ada perkembangan. Instalasi air sudah terpasang, tapi saya belum bisa memastikan apakah ini sudah ada air apa belum. Coba kita lihat. Masih 000. So, kalau kita putar harusnya kalau ada airnya. Oh, ini sudah ada air berarti. Sudah ada air. Jadi mutar kan. Airnya, tapi kok nggak mentar lagi. Tadi mentar. Latih satu lagi ya. Wah, belum ada airnya. Airnya belum ada ya. Kalau ada airnya pasti udah muncrat dari sana. Dari keran itu. Jadi sekali lagi, instalasi air sudah siap. KWH meter listrik sudah siap, sudah listrik sudah nyala. Tapi sumber air belum ada.
dari Pasai Barat 1. Pasai Barat 2, KWH meter listrik sudah terpasang, artinya listrik sudah menyala nih. Tapi instalasi air masih seperti ini, masih belum terpasang. Pasai Barat 2, instalasi air belum selesai dikerjakan. Jadi berarti dia mulai dari Pasai Barat 1 dulu ya, dari Pasai Barat 1 instalasi air, baru ke sini Pasai Barat 2, dan seterusnya ke Pasai Barat 3, Pasai Barat 5, Pasai Barat 6, Pasai Barat 7, Pasai Barat 8. Saya sudah di dalam kawasan Great Britannia ya, sudah mulai ada proses pembangunan di sini, tapi saya belum pasti ini tipe apa ya. Katanya kawasan Great Britannia ini adalah rumah real estate, tapi seperti ini ya. Dinding single, dinding antara rumah single, bahan batako. Apakah ini Great Britannia? Tapi pintunya ya, gerbangnya sudah di Great Britannia. Dari kawasan klaster Great Britannia, kita tadi sudah memantau perkembangan progres perumahan modern lens legit, mulai dari lintang utara, lintang selatan, meratus barat, dan terakhir sebelum klaster Great Britannia ini, kita tadi sudah mampir juga di Pasai Barat. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.